cari ATM di sebelah mana ya? Bismillah, assalamualaikum. Sahabatku lagi pada ngapain? Semoga pada baik dan sehat-sehat ya. Coba sambil nanya dah. Kanan, oh sebelah kanan tuh ada patung. Patung apa tuh? Rambutnya dikuncung ke atas. Barusan sebelah sini Pasar Manis. Terus ke depan sana itu Jalan Wirya Atmaja. Sebelah kanannya sini, sebelah kanan aku berarti, nah yang lurus ke depan sana nih sekarang Jalan Pemuda. Sebelah kananku lagi nih jalan ke sini ada SD Negeri 2 Kedungwuluh, SD Negeri 2 Kedungwuluh. Sebelah depanku persis nih. Ini yang mau servis sepatu sendal, jahit sepatu sendal, ganti sol bawah, cat semir. Kalau pas lagi nyari suka susah, ini pas lagi nemu nih. Ada di Pasar Manis depannya. Tadi tuh dari belakang kelihatan patung ini rupanya nih. Gambar apa ya? Mayuh embret. Bagus, cakep-cakep ya. Ini jadi ikon Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto. Mayuh embret. Ngerti nggak embret? Coba cari ATM nyampe ke sini nih. Ada nasi uduk, nasi kuning, bubur bayi. Tuh sampai Jalan Pemuda. Punten. Tuh ke sana. Tapi kemana ya? Sayang banget harusnya di lingkungan Pasar Manis ada gerai ATM yang terpampang jelas ya. Apa saya yang nggak ngerti ya, nyampe keluar ke sini nyari-nyari belum nemu. Mbak, punten, kalau ATM yang paling dekat sini mana ya? Kalau ada BCA, kalau nggak ada ya apa aja. Katanya Rumah Sakit Ananda. Jalan kaki bisa? Bisa. Cuma kalau di sana di BCA kayaknya nggak ada. Oh nggih, berarti caket BRI kan nggih. Oh nggih. Kita coba ke BRI aja nyebrang. Matur nuwun, Mbak. Nyebrang ada BRI. Perjuangan. Di tempat makan apa nih? Oh, Sudut Kopi. Sudut Kopi. Welcome no food and drink from outside. Yang mau kopi bagi itu. Ada tempat duduk juga di luar. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Nih kita Kota Purwokerto nih, guys. Ramai banget. Jalur angkot mriki. Terus tadi abang-abang Gojek apa Grab tuh pada ngumpul. Ini apa nih? Tektona Furniture. Alah, sampai ke sini. Ini apa nih?
bebek ayam kampung Mas Budi. Wadah, prasmanan ambil sendiri sepuasnya. Ini Jalan Wirya Atmaja Gang 5 RT 0304 RW 4 Kelurahan Kedungbuluh Purwokerto Barat. Ke arah sana, tapi aku mau lurus ke sini. Melipir sebelah sini aja yang adem. Pohonnya lumayan rimbun, gede-gede. Tapi kudu hati-hati nih. Takut rantingnya ada yang jatuh. Ada hotel apa nih? Hotel Pagoda. Ada gang lagi. Ini rumah rimbun banget. Oh, kursus akuntansi dan bahasa Inggris Tirta Kencana. Tempat kursusan adem tempatnya. Kamir Japan Pukis Cara Bikang Pancong. Yang mau cari makanan tuh. Ini ada gangnya juga. Ini sepanjang sini banyak jajanan-jajanan. Soto Sokaraja. Jalan Wirya Atmaja nih, Soto Sokaraja nih. Soto Sokaraja. Ini legend banget ini di sini. Yang ini Soto Sungai. Persis ada di gang ini nih. Gang apa ya? Pokoknya Jalan Wirya Atmaja Gang 3. Itu Gang 3. Kelurahan Kedungbuluh, Kecamatan Purwokerto Barat. Tuh, ke sini masuk namanya gang. Gang 3. Seberangnya Soto Sungep tuh. XL Center, XL Center.
Sebelahnya lagi BTPN. Lurus lagi. Dekat barusan seberang aku ini nasi uduk Mpok Nur sama sebelahnya nih. Soto ayam Jalan Bang. Wah, ini dia soto Jalan Bang. Tulisannya asli Haji Loso. Kuliner khas Purwokerto. Becak senyumnya. Semangat. Tuh. Rupanya ini juga persis nih soto ayam Jalan Bang. Soto ayam Jalan Bang. Sudah siap nih soto ayam Jalan Bang. Ini yang legend. Kalau lurus lagi. Tuh.